kebendaan, keberkembangan, keperasaan, dan kebergerakan dengan kehendak. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kegolongannya golongan sebenarnya hanya disebabkan olehnya, yakni pembeda akhir itu. Dan begitu pula bertahannya sebuah golongan, yakni dia bertahan karena pembeda akhirnya itu. Maka dari itu tidak heran kalau sebuah golongan itu tetap bertahan manakala pembedanya tetap ada, sekalipun sebagian jenisnya atau sekalipun bentuknya. Apa bedanya jenis sama bentuk? Bahan di sini bukan bentuk. Mana sekalipun sebagian jenisnya atau sekalipun bentuknya. Ayo nih. Jenisnya yakni apa? Kalau dilihat tanpa syarat. Bentuk yakni pembeda yang tanpa syarat. Sekalipun sebagiannya atau sekalipun bentuknya yakni pembeda dengan syarat tidak, sudah berpisah dari bahannya, yakni jenis dengan syarat tidak. Seperti manusia yang sudah mati, di mana sudah meninggalkan badannya, di mana berarti sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai benda, berkembang, perasa, dan bergerak dengan kehendak. Namun demikian, karena kerasionalannya tetap ada, maka ia tetap sebagai manusia. Halaman 23.2. Ada jenis, apa di bawah jenis? Golongan. Lalu untuk membedakan golongan dari golongan yang lain dengan pembeda. Jadi ada jenis di atas, kemudian golongan. Ini oleh jenis. Terus kemudian pembedanya, pembeda masing-masing golongan ini dinaungi tidak sama jenis. Ya? Tidak dinaungi. Karena kalau pembedanya itu dinaungi, pembeda dengan pembeda yang lain perlu pembeda lagi. Nah, kemudian kalau pembeda kedua ini tetap dinaungi, terus begitu perlu pembeda sampai tidak terhingga. Tidak terhingga dalam keadaan terhingga itu mustahil, karena ketika ada ujung pasti ada pangkal. Tidak mungkin di sini ujungnya, terus kemudian ini perlu kepada pembeda tidak terhingga. Paham? Tidak paham. Jenis. Kemudian golongan di bawahnya. Kan dicakup binatang, jangan lamun. Binatang, terus manusia, kuda, harimau. Pembeda mereka apa? Rasional. Nah, rasional ini dinaungi tidak, dicakup tidak oleh binatang. Lalu dikatakan bahwa binatang itu jenisnya rasional. Binatang itu jenisnya meringkik. Binatang itu jenisnya mengiong, umpamanya. Bisa enggak begitu? Tidak bisa, karena kalau meringkik, mengiong, rasional, dinaungi oleh binatang, berarti mengiong, meringkik, rasional perlu pembeda. Karena jenisnya binatang. Nah, perlu dibedain. Apa mengiong? Misalnya mengiong adalah binatang A. Rasional adalah binatang, karena binatang jenisnya, binatang B. Kemudian meringkik, binatang C. Nah sekarang pembedanya apa? A, B, C. Dinaungi tidak? Dinaungi. Kalau yang tadi dinaungi, sekarang juga harus dinaungi oleh jenisnya. Ya ini binatang. Kalau begitu A, B, C perlu pembeda lagi. Karena dinaungi dalam jenis yang sama. Lalu A itu apa? Katakanlah binatang 1. B itu apa? Binatang 2. C itu apa? Binatang 3. Nah sekarang pembedanya 1, 2, 3. Perlu dinaungi tidak dalam jenisnya? Kalau dinaungi, dan harus dinaungi, karena tadi dibilang dinaungi, sekarang juga harus dinaungi. Berarti 1, 2, 3 perlu kepada pembeda. Apa satu? Misalnya binatang putih, 2 binatang hitam, 3 binatang merah misalnya. Berarti pembedaan sekarang apa? Putih, hitam, dan merah. Perlu pembeda lagi. Begitu seterusnya, sampai tidak terhingga. Tidak bisa dihentikan.
apakah kalau sudah dinaungi dengan jenis-jenis? Tidak, kalau dinaungi oleh jenis justru perlu pembeda. Kalau tidak dinaungi oleh jenis, itu yang tidak perlu pembeda. Jadi pertanyaannya tadi itu pembeda ini, pembeda-pembeda golongan itu, kalau golongannya jelas dinaungi jenis. Oleh karena itu perlu pembeda. Kalau pembedanya dinaungi jenis, maka dia juga harus pembeda yang lain. Dan pembeda yang lain, kalau yang pembeda pertama dinaungi, pembeda kedua juga harus dinaungi jenis. Maka itu perlu kepada pembeda yang lain. Begitu seterusnya tidak pernah ditidakkan. Nah ini mustahil. Kenapa? Karena ketika awalnya itu ada golongan, kemudian awalnya ada pembeda. Jadi awal apa? Misalnya manusia rasional pembedanya. Ketika ada awalnya tidak mungkin tidak ada ujungnya. Ketika ada awalnya tidak mungkin tidak ada ujungnya. Nah kalau ada awal, awal dari apa? Kalau bukan dari ujung. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa seandainya pembeda itu dinaungi oleh jenis, maka dia perlu kepada pembeda, dan begitu seterusnya tidak bisa dihentikan sampai tidak berujung. Nah itu mustahil. Kenapa? Karena ada ujungnya di awal. Jadi di pembeda pertama itu ujung. Tidak mungkin di sana tidak ada. Dengan demikian maka tidak mungkin yang namanya pembeda itu dinaungi oleh jenis. Ini itu maunya.